Suami aku apa ni? Navy. So dia kena posting dekat sini. Aku just bawakan baju je dengan rice cooker dengan induction cooker. Jadi barang lain semua aku tak ada. Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang dekat channel ni. Pada siapa yang baru lagi dekat channel ni, hai, nama aku Lala. Okay, hari ni aku akan buat haul daripada Mr. DIY. Nampak background comot ni. Sekarang ni aku berada dekat quarters baru. Aku baru je pindah. Baru pindah masuk tadi, siang tadi. So tadi petang kita orang keluar pergi DIY, pergi eco shop, pergi cari barang dapur semua. Sekarang ni aku pindah dekat quarters Kota Kinabalu Sabah, area Melalik. Dalam masa 2-3 hari kita orang keluar kabut, settlekan pindah sini. So masa nak naik flight hari tu aku tak sempat nak prepare apa benda nak bawa. Aku just bawakan baju je dengan rice cooker dengan induction cooker. Okay, tak nak lah prepare banyak-banyak. Jom tengok barang apa yang aku beli. Ha, ni dia. Ada lagi 2 beg kat sini. Oh, lepas tu anak-anak aku ada interframe. Biasalah kan. Abaikan je lah. Ni yang aku selalu nampak Intan. Tadaaa. Kat sini ada mangkuk pineapple. Cantik. Dia ada 2 warna ni je. Warna biru dengan warna turquoise ni. Dia kecil. Tengok dia saiz ni. Comel kan? Aku ambil 2. Dia ada 2 warna je. Dan satu lagi mangkuk bentuk daun kot. Ha, ni warna hijau. Okay, lepas tu aku beli ikan ni. Untuk pengetahuan korang, dekat bandar KK ni ada eco shop. Tapi barang dekat sini RM2.30. Dia beza 20 sen lah daripada kita punya Semenanjung. So aku pergi DIY dulu. Aku tengok barang-barang yang below RM2.30. Yang aku beli ni memang below RM2.30. Yang ini RM2.10. Dia ada mask. Pinggan kaca memang cantik sangat. Aku berkenan tau. Korang tengok dia punya corak dia macam bulat-bulat macam tu. Pinggan dia jernih. Besar macam ni. Dia jenis lepeh. Aku ambil 6. Sebab tak ada pinggan tak ada apa kan. Aku ada beli pinggan plastik. Ini dia. Ada 6. Kalau ikutkan aku punya barang-barang semua dah masuk kargo dah. Dia on the way. Sehari bulan kot sampai. Ini ada lagi. Yang ini suami beli. Tu lah pun benda tadi. Aku pun tak tahulah. Ini dia. Ini dia tombol. Sebab kat atas ni ada tombol yang rosak. Aku beli ni. Aku nak cari situ untuk letak dekat dapur. Ni aku beli warna ni sebab macam biasalah aku suka warna macam warna putih, warna hitam, warna grey. Yang ini nasib baik ada warna grey. Cantik polka dot. Tapi dia tinggal 3 je. Kalau aku nak banyak lagi. Okay, lepas tu ni kain. Kain apa ni? Aku letak belakang ni untuk kita lap. Memang banyak benda yang aku nak kena lap dekat rumah ni. Dia kata saiz besar. Oh, dia macam kain fel lah. Kau tahu tak kalau buat art, dia kain fel. Dia lebih kurang macam tu lah. Aku terpedaya dengan kat belakang ni. Dia tulis boleh cuci segala benda. Senang. So aku beli ni. Yang ini tuan lah. Untuk lap tangan. Aku nak letak sebelah sinki. Ha, warna pink. Sebab tadi hitam dengan putih. Nampak tak sopan. Korang tengok ni. Mangkuk dia kecil. Plastik. Lawa korang. Macam apa, mangkuk mainan je. Kecil. Lantak korang lah bergaduh dalam bilik tu. Lepas tu ada ni untuk letak. Tahu tak, tengok pada gambar tu. Kita letak dekat kepala paip untuk kita sangkutkan kita punya span. Okay, ni dia untuk sangkut dekat sinki. Memang ini wajib ada. Kalau korang biasa kat dapur, ini wajib ada untuk korang sangkutkan span. Jadi span korang tak terendam tau dalam bekas tu. Kalau tak, kalau terendam dia berlendir. Nanti dia cepat cepat rosak. Ataupun setiap kali lepas guna korang teruskan dalam ni. Oh ya ya ya. Dah. Cantik kan ni. Hook dia siap 3 beradik dah. Dia melekat lah ni 3 beradik ni. Okay, hook tu beli. Tahu tak ni apa?
Yang ini dia ada tiga saiz tau. Aku ambil saiz paling besar sekali. Tudung saji. Tapi yang ini aku nak sebab bila aku tak nak guna, korang boleh kecilkan macam ni, lipat. Boleh selit dekat tepi lemari ke. Ini aku memang ambil yang besar, paling besar sekali. Macam kelambu budak tau, kelambu baby ya, yang dulu punya tu. Nampak tak belah luar dia? Cantik. Okay, ini belah dalam dia. So, bila dia buat panas, dia tak melembapkan benda ni, korang boleh lap kat dalam dia. So, bila tak nak guna, korang picit dia atas ni. Then, dia akan kecil macam ni. Senang untuk korang simpan. Ni senduk besi dengan sudip tu plastik kat bawah ni. Sampah, yang ni aku ada ambil dua. Yang ni satu dari sampah. Ini wajib kan? Korang tahu lah ni apa. Of course lah warna pink. Kat ujung ni warna kelabu. Yang ini aku tak ambil yang dengan siap dia punya tu tau. Nanti dia bertakung air. Yang ini aku boleh gantung je dekat dinding. Air dia boleh tos. Okay, yang ini juga. Saja je lah standby. Tak tahulah untuk guna apa kan. Dia sudu. Garpu suami aku nak beli dari tu dekat Pasar Raya 99. Sebab nak makan dan tu masak Maggi. Ini aku beli sudu. Kita orang hari tu berapa hari duduk kat hotel? 4 hari. Duduk dekat hotel. Hai, cemoy betul. Tak sabar aku nak pergi eco shop, nak pergi DIY segala. Ni dapat pergi balas dendam. Yang ini aku suka sangat sebab tada, dia sepit ni dia ada macam, kalau untuk mie korang boleh sepit macam ni, kalau dia nasi korang boleh senduk macam ni. Ha, pink pun ada. Aku ambil warna grey. Ni kedua last item, tempat sabun. Yang ini tak pasti lah dia boleh tutup ke tak. So yang ini untuk letak sabun mandi lah, mantau nak gonyor apa-apa sebab mandi pakai shower gel. Dan yang last kali aku beli, ikan kuali, senang nak goreng apa-apa. Alah, sekejap je, dalam seminggu lebih nak tunggu barang sampai. Okey lah barang-barang ni aku guna. Okey, ni dia last item. Comel kan warna pink. Dan aku ada beli banyak barang dekat eco shop. Banyak lah, memang banyak barang lah. Lebihnya pada makanan pun dekat eco shop. So kejap lagi aku akan record untuk eco shop. Aku akan pakai baju yang sama, tudung yang sama. So kita jumpa lagi dalam next video. Thanks korang. Okay, bye korang. Assalamualaikum.